Mimin dan Mumun adalah dua saudara kembar kakak beradik yang sangat kompak. Tetapi pada suatu hari Mumun mendapatkan sebuah permasalahan yang membuatnya terus diteror oleh sekelompok orang. Mereka adalah Jeffrey and Friend. Hingga suatu hari mereka semua berhasil menghabisi nyawa Mumun. Tapi di hari pemakaman Mumun, seorang tukang gali kubur lupa melepaskan tali pocong pada jenazah Mumun. Hingga malam harinya Mumun pun bangkit. Dan orang yang pertama kali didatangi Mumun adalah Mandra, orang yang bertugas sebagai tukang gali kubur. Suatu ketika, pintu jendela rumah Mandra terbuka dengan sendirinya. Karena penasaran, Mandra pun kemudian mengecek daerah luar. Lalu tampaklah pocong Mumun sedang meloncat. Mandra pun lantas berlari ketakutan. Ia pun kemudian bersembunyi di atas kamar mandi. Tak hanya mendatangi Mandra, Mumun juga mendatangi saudara kembarnya, ditandai dengan desiran angin yang sepoi-sepoi. Mumun juga hadir di sebuah pesta acara di kampung mereka, sehingga membuat pesta itu pun berantakan, berhamburan. Mimin bersama dengan kekasih Mumun beranggapan bahwa Mumun bangkit untuk membalas dendam. Waktu ketika Jeffrey and the gang mendatangi tukang gali kubur itu, disanalah Mumun kemudian membalas dendam.